Aktris Sandra Dewi terhitung sudah 3 bulan tidak bersama suaminya, Harvey Moeis. Harvey Moeis diketahui terlibat dalam kasus korupsi PT Timah dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Suami dari Sandra Dewi itu kemudian harus menjalani masa tahanan sebelum disidangkan. Kondisi Sandra Dewi kemudian diungkap oleh kuasa hukum sang suami, Haris Arthur, di mana istri kliennya itu dalam keadaan sehat walaupun tidak bersama sang suami. Begitupun Harvey Moeis yang menurut Haris dalam kondisi sehat. Lebih lanjut, hubungan rumah tangga Sandra Dewi dengan Harvey Moeis pun masih berjalan baik di tengah kasus korupsi PT Timah. Diketahui, Sandra Dewi ikut diperiksa oleh Kejaksaan Agung buntut kasus korupsi PT Timah suaminya, Harvey Moeis. Dalam kesempatan tersebut, istri dari Harvey Moeis itu diperiksa terkait harta kepemilikannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.